Pak De, ngene Pak De. Sebentar, ngobrol sih, ngobrol sih. Saya masih muda. Sampai umurnya berapa? 25. 25 beda tipis. Beda tipis. 25 koma berarti. 25 balik ya. Nah, di sini ada Pak De nih. Pak De siapa jenenge? Ya terserah sampai udah nama dia jelas. Bang George. George RS ya kan. RS siapa tuh? Di sini. RS Saputra Utara. Sama ada. Kalau ambil arahan yang kedepan enggak enak saya nanti. Nah, gitu. Di sini ada Pak De George. Pak De George. Mister lebih ke Mister ya Pak De ya. Ya, Mister George. Jadi Mister George ini sebagai apa di sini, Pak? Saya di sini sebagai pemandu alat-alat yang ada di sini. Kita sama-sama abri nih, Pak. Oh, silakan aja. Belum bisa luntur. Karena di sini enggak pernah ada punya dasar. Kalau oh, iya. Dasar gitu, dasar ya. Iya. Tapi saya enggak tangkap kan, Pak? Enggak, enggak bisa. Kalau istilahnya kalau kita tangkap itu sesuai karena ini bukan punya Indonesia. Oh, gitu, kan? Gitu benar-benar. Oh, kalau bukan punya Indonesia enggak apa-apa, Pak? Nah, itu tidak boleh, itu aturan tidak boleh, itu karena aturan itu sudah baku. Sudah gitu. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kalau jangan salah kalau Anda-anda ini menggunakan pakai loreng ya, terus di jalan ya, terus ditangkap dan itu salah digunakan gitu ya. Nah, salah digunakan itu jangan salahkan yang mereka yang berwajib untuk ya menangkap. Nah, gitu. Nih pemirsa. Pokoknya hal-hal yang berbau loreng jangan disalahgunakan ini intinya. Enggak boleh pakai. Salah benarkan ya, ya. Jadi saya minta tuh adik-adik kalau bisa kalian tuh dari Pak Jo saling kerja sama dengan TNI. Ya, kan? Kalau tanpa TNI pun ya kita tidak bisa akan menjaga NKRI seperti ini. Iya benar. Betul, betul. Nah, nanti siapa lagi yang bisa akan membantu? Akan bantu? Oh. Ah, ada kalian semua ya. Iya benar, Pak. Nah, tuh dengar Bapak Jos tadi memberi saran dan memberi nasihat kepada pemirsa. Tapi Indonesia. Tapi TNI AD tahun ini anggarannya ditaikkan, Pak ya? Ya. Rencananya itu kita nggak tahu persis masalah itu. Tapi di berita mengatakan seperti itu, Pak. Itu cuma itu namanya orang mencari namanya berita, orang kan mencari duit ya kan. Oh. Dia bisa aja. Entah dia itu menggembar-gemburkan supaya masyarakat yang kalangan bawah bisa naikkan harga. Ya. Apa mungkin karena antar parpol atau mungkin antar satuan atau mungkin ini kan bisa aja. Namun zaman sekarang kan coba kalau kita kembali seperti zaman Soeharto, mana ada seperti gitu kan? Gak ada kan? Iya benar, Pak. Cinta Indonesia sekarang kan udah terbuka. Asik. Pecinya keren, Pak. Jadi saya minta untuk ada kalau bisa kerjasama dengan kita apapun yang ada. Bisa aja bisa. Pinjemin. Pade nih, Pade satu lagi. Nih, ada satu lagi nih namanya Pak Hasan Tewa. Bisa tahu kan kita? Ada namanya sih. Itu menjelaskan tentang Win. Indonesia. Pinjemin. Menurut Bapak Indonesia itu seperti apa? Harus gimana keinginannya? Ayo Pak, silakan. Silakan Pak. Ayo Pak. Kapten ya. Komandan saya. Oh, komandan. Ya, jadi ini Pak ya. Sebenarnya Bapak ini diluruskan, diluruskan. Bapak ini kembar pulang dari Kongo, jadi kurang berbahasa Indonesia, kurang bagus. Oh, ini saya aja. Ini kalau televisi ini yang macam-macam. Ya, macam-macam. Macam. Istilahnya ya biasanya. Makanya logatnya dari bahasa kan beda kan? Iya, iya. Bapak ini berpulang dari Kongo. Dari Kongo. Nah, kan agak berbeda bahasanya. Jadi untuk menguasai bahasa Indonesia tuh cukup minim, jadi tolong dimengerti. Mengerti, di. Kita cukup mengerti kok, Pak. Jadi kadang-kadang harus diajar dulu pelan-pelan. Jadi... Oke, pemirsa gerasa gerusuk. Ini dia para TNI kita. Ya. Ini para TNI kita, kita lihat satu persatu. Ada Pak Hasan Tewa. Harapannya semoga TNI makin jaya. Ya. Nah, itu pasti ya. Itu yang kita harapkan betul-betul. Jadi anda-anda pernah, ada yang punya mobil? Ada Pak. Ada. Berapa mobil Anda berapa? Dua. Harganya berapa? Dua. Gak tahu. 90, 100 juta. Bapak udah pernah tahu di Indonesia ini apa di dunia? Yang mobil apa yang mana berapa? 1,5 miliaran. Miliaran berapa tuh? Bahkan lebih. 10 bisa? Hah? 10. Itu di mana tuh? Apanya? Mobilnya. Ya di sana di Amerika punya mobil. Ferrari Pak. Itu kecuali kalangan Arab yang kan. Iya, barang mewah. Di Indonesia cuma satu ini. Ini 8M. Lihat nih. 8M. Ini 8M. Mobilnya tapi alatnya ya mahal. Oh, ini 8M. Hah? 8M. Nih coy, kita lihat mobil 8M nih. Wah. Kayak gimana sih mobil 8M ya kan? Coba di dalam, dicek ke dalam. Wah. Kita cek okay. Nih, kita cek. Kalau misalnya ada mungkin salah bergunakan. Kalian telepon. Di sini ya, nih coy, ini mobil 8M nih. Di sini ada koper. Woi, mau lu mambat. Oh iya. Entar lu bot, kita ngecek alat-alat mobil 8M nih. Mas, buruan mas, jangan jalan mas. Kita dari Giver Like Man dan Tiga Sudut Community. Tiga Sudut. Woi. Satu, dua, enam. Woi. Kita terus ya.
telat. Tunggu, Mbak, kita ngomong dulu. Mbak, dari tiga sudut, Mbak. Kita dari Giver Like Band dan tiga sudut ingin menanya-nanya tentang apa nih? Tentang TNI. Berondong kita, coy. Kayak kacang. Bujangan bukannya laki, bujangan. Mbak Winitri. Lawan kali ini. Ah, itu nama Iswatun. Oh, Jessica Simpson. Ini ada Mbak Iswatun. Eh, boy, foto, koy. Tanya apa, Mbak? Awas. Kilometer. Tanya apa tuh? Tanya. Tebak juga apa. Iswatun, kamu. Iswatun punya kamu gitu ya, kan? Mbak Maria. Di sini ada Mar Dewita ada Mbak Yosiyama. Dan satu lagi belakang belum. Gua siapa? Unit 3. Hei, awas dong. Ini yang pangkatnya paling tinggi mana nih? Yang mana ya? Oh, yang mawar ya. Yang ini. Enggak, itu masih V. Saya tahu yang V. Ini. Yang mana yang paling tinggi? Ini yang mawar nih. Yang mawar. Iya, benar sekali. Kayak dari Jepang, Mbak ya? Dari Jepang ya? Ini pemetaan pelajaran tadi. Dari Jepang, koy. Yang pemirsa yang mau follow gua bisa Budi_GL. @Dondon, Tristian Rizky. Atau Budi Giver Like dari Giver Like. Kapan wawancaranya? Narsis mulu. Dan tanya ini TNI tahun ini gimana gitu. Tahun ini gimana perkembangannya, Mbak? Ya, tentang TNI meriah kan? Meriah. Meriah dan asik. Kapan undang kita? Gini, Mbak. Kayaknya menurut apa yang di berita-berita anggaran untuk TNI ini meningkat nih. Oh, iya. Kira-kira alat yang dibeli ini yang mobil 8M nih yang harganya 8M ya kan, Mbak? 8M ini kira-kira manfaatnya untuk Indonesia itu apa ya? Itu sangat manfaat karena untuk mendukung kegiatan dalam rangka operasi. Tentunya kan ini kita kegiatan operasi berdasarkan di TNI aja. Tapi Indonesia ini kan yang selama ini belum pernah perang gitu ya kan? Jadi untuk apa? Jadi untuk apa kita membeli kendaraan-kendaraan yang seharga 8M menghabiskan dana pemerintah ya kan? Iya, kita kalau perang tentunya kan masyarakat kasihan ya. Ini kan kita kegiatan ini untuk latihan. Ini rutin dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan dari 3 ya. Selama 3 kali ini kita latihan terus. Ada Pak Jos. Ada ketukaran. Pak Jos Narsis nih. Udah, oke ya, terima kasih ya. Oke, makasih Bu. Atas waktunya kita mengucapkan terima kasih. Hey, salam, Bobo. Ya, salam untuk Mbak Iswatun ya. Mbak Iswatun. Baik. Budi. Mbak, Bakoy, Mbak. Bayu, Adit, Mbak. Mbak 803B22.